ini diharapkan agar minimal itu rutin ya, minggu sekali atau ini, supaya protokol yang kita jalankan ini dapat berjalan dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu pengelola, pedagang dan yang belanja di Pasar Elang. Kami himbau, kami dari FKDM Kelurahan Penerbangan Timur bersama dengan pendopo menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tolong maskernya dipakai, Mas. Ya, tolong maskernya dipakai, digunakan. Yang tidak punya masker, kami bantu untuk diberikan masker. Karena COVID-19 masih ada di sekitar kita, tolong disiplinnya. Kita bantu kesehatan masyarakat dengan menjaga diri dari terkena COVID-19. Itu kepada Bapak Ibu, para pedagang dan juga yang belanja di pasar ini untuk tertib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pak, ini ada acara apa nih, Pak? Ini ada program gerebek masker dari pendopo dan kerjasama dengan FKDM Pademangan Timur. Kami sendiri dari FKDM Kecamatan Pademangan turut mensupport kegiatan yang baik ini, Bu. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan. Dibantu juga oleh security dan Satpol PP serta kepolisian dari Polsek Pademangan. Ya, harapannya apa, Pak, untuk ditertib masuk ini? Ya, mudah-mudahan warga masyarakat semakin sehat. Walaupun sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi tetap kita disiplin untuk tetap memakai masker karena masih ada titik kemungkinan penyebaran virus COVID-19 di mana saja, termasuk di keramaian seperti pasar ini, Bu. Baik, terima kasih. Ayo, Kak, lagi. Pak, gimana nih, Pak, nih? Ada tim pendopo ARB, FKDM, dan beberapa Satpol PP. Ada giat ini nih. Pendapatnya gimana, Pak? Pak, mohon saran pendapatnya, Pak. Dengan kegiatan yang baik ini, Pak. Silakan. Nah, ini dia orang-orangnya. Seneng apa kaget apa serem gimana gitu? Enggak kaget. Oh, bagus, ya. Bagus lah ada biar kita sama-sama ngajak. Iya, protokol kesehatan. Iya. Untuk menjaga kesehatan bagus ya, Pak, ya. Iya. Mohon bantuannya, disiplinnya untuk tetap pakai masker saat berdagang. Iya. Oke, okay, Bapak ini sudah tertip masker banget nih ya. Udah persiapan. Oke, ya. Hari ini ada kegiatan yaitu gerebek masker di wilayah Kelurahan Pademangan Timur dan saya sangat terima kasih dari relawan pendopo ARB dan juga FKDM Kelurahan Pademangan Timur dan saya berterima kasih disupport oleh Ketua FKDM Kecamatan Bu Haji Rati dan seluruh yang ada di wilayah Kelurahan Pademangan Timur sangatlah berterima kasih kepada relawan-relawan yang ingin membantu mengantisipasi tebaran-tebaran dari COVID-19. Ya, Pak Ketum, ini ada petugas ini ya, kereta api ya. Di sini sedang apa nih, Pak? Ini perawatan kebersihan. Oh, dari dinas kereta api ya. Jadi di sini memang kenapa di sini ada sampah-sampah, Pak? Kenapa ada sampah-sampah di sini? Sampah ya dari pembuangan-buangan orang. Oh gitu, jadi dibersihkan ya. Iya. Sudah berapa bulan di sini kotor begini, Pak? 2 tahunan. Oh gitu, jadi baru ini dibersihkan ya. Oke, Pak, ya terima kasih, Pak. Ya silakan dibagikan. Ya berapa orang di sana? Oke, ya. Pak, semuanya, semuanya. Iya, semua ya. Silakan. Maskernya juga. Ada semua ya. Iya. Ada, Pak. Maskernya juga. Ya, maskernya. Silakan maskernya berapa biji maskernya ya? Teman-temannya pakai masker tuh, Nok. Iya, udah pokoknya diberikan semua dah. Kirati Ketua FKDM Kecamatan dengan adanya giat yang diadakan dari pendopo RB ini sangat ya mendukung karena demi untuk kebaikan warga khususnya Kelurahan Pademangan Timur yang di bawah Pak Bambang, Pak Lurah kami.
Dan kebetulan FKDM ini bersinergi, apapun yang diprogramkan Pak Lurah maupun siapapun yang tujuan baik, kita insya Allah saling support, saling mendukung, kerjasama yang baik. Pak Pol PP, gini, ada acara apa ini Pak tadi Pak? Acara jadi kami bagi masker untuk warga, pas posisinya di Pasar Elang. Bagi warga yang nggak pakai masker, jadi perlu pakai masker biar untuk mencegah COVID-19. Iya. Ini tadi saya lihat ada di pasar sayur Pak ya? Iya di pasar. Jadi lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi kena semua. Iya. Bagi-bagi iya. Masker ya. Oke Pak, makasih. Pendukung Arbes, semangat. Inilah dia situasi di kereta api. Iya iya betul Pak. Iya. 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 Oke oke. Oke, terima kasih Pak ya semuanya ya. Semoga berkah ya Pak ya. Nanti semoga di sini dibersihkan tempatnya Pak ya. Iya. Oke ya. Ah gimana Pak Ketum nih di sini daerahnya sangat apa banyak sampah-sampah gitu loh. Iya. Jadi kami lihat memang di pinggir rel kereta ya, ini bekas gubuk-gubuk yang selesai dibongkar ya. Namun demikian kami lihat di sini kebersihannya bekas apa puing-puing atau sampah-sampah yang bekas bongkaran ini belum dibersihkan ya. Jadi kami berharap sih sama kelurahan setempat ya untuk menerjunkan barangkali PPSU-nya ya. Ya Pak Ibu Kepala KDM ya Bu ya. Ketua ya. Mungkin barangkali diusulkan kali ya. Iya. Iya. Itu barangkali itu aja pesan dari kami dari pendopo ARB DKI Jakarta. Ya ini daerah mana Bu? Ini wilayah perbatasan antara Pademangan Timur dengan Pademangan Barat. Kecamatan Pademangan. Iya, jadi karena situasi sangat mengerikan itu tetap betah aja nih bapak-bapak ini ya. Iya. Iya. Gimana lagi Bu? Iya. Iya, semoga ada pencerahan. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki warga kami yang masih tinggal di pinggir rel. Untuk dari pihak PJK harus bisa menindaklanjuti supaya tertib. Iya. Oke. Okay.